kasihan. Aduh, obat nyamuk Wulan. Iya, Wulan jadi obat nyamuk. Iya. Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai hai guys, ketemu lagi di Peleslaran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Bilar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. Drama dan Bilar ya kawal sampai halal ternyata membuat para pemirsa dan fan Leslar berdecak kagum dan pada baper dibuatnya. Bagaimana tidak, walau dari awal banyak yang mempertanyakan karena dari skin cerita banyak menceritakan hubungan Gunawan dan Rara. Namun secara tak sadar ada hal dan beberapa part yang cukup romantis dari Rizky Billar dan Lesti. Tentu hal itu menjadi tanda tanya bagi kita semua, apalagi yang terjadi ketika Billar tiba-tiba mencium Lesti. Dan itu pun ternyata sutradaranya pun merasa kaget atas kejadian dan improvisasi yang begitu natural dilakukan oleh keduanya. Karena hal tersebut terjadi di luar skenario sang sutradara. Namun akhirnya akhir dan ending dari kejadian dari pada kelakuan pola dan tingkah keromantisan mereka berdua, Lesti dan Bilar, sukses menyita dan mencuri perhatian para netter yang semuanya pada baper dibuatnya. Ya, kejadian-kejadian itu, adegan-adegan pat-pat romantis itu ternyata tanpa diketahui, dan itu adalah murni merupakan kejadian yang secara spontan dilakukan oleh Rizky Billar dan Lesti yang membuat kenyataan dan drama musikal di malam tadi malam menjadi semakin romantis. Hal itulah yang menjadikan kita semakin dan selalu ingin dan berupaya untuk mendoakan agar hubungan mereka berdua memang benar-benar dihalalkan menjadi pasangan suami istri, walaupun tidak sekarang, insya Allah semoga di tahun depan. Ya, begitulah cerita di balik skin yang ternyata bikin semua pemirsa baper. Namun sang sutradara mengakui hal itu di luar rencananya. Hal itu mengalir apa adanya. Artinya memang merupakan pengejawantahan dari isi hati Rizky Billar dan Lesti. Mereka bergerak dibawa oleh rasa cinta yang mendalam di antara keduanya. Jadi tak salah ketika banyak yang mempertanyakan begitu romantisnya pat-pat tadi malam yang seakan mengalir apa adanya. Mulai rasa cinta, romantisme, kecemburuan dan segalanya itu mengalir apa adanya tanpa direncanakan sebelumnya. Terutama yang terjadi antara Lesti dan Billar. Maka tak heran ketika sebelumnya banyak yang berusaha mengatakan, berupaya menjelaskan bahwa yang terjadi antara Lesti dan Billar akan tertutupi oleh aksi-aksi yang dilakukan oleh Rara dan Gunawan sebagai adik dalam cerita drama musikal di Indosiar tersebut. Namun nyatanya mereka berdua bisa membalikkan suasana, walau
seakan mereka biasa-biasa aja, namun penampilan mereka saat berdua, mimik wajah, kekiutan, keuuan, dan keromantisan yang mereka berikan saat tampil sudah menandakan, menceritakan bahwa memang mereka harus dikawal hingga halal. Tentu hal ini semakin memicu semangat dan kebaperan para ibu-ibu untuk selalu mendoakan hubungan terbaik bagi keduanya, yakni hubungan Lesti dan Bilal yang semakin hari semakin luar biasa, yang semakin hari semakin nyata. Walau dari mulut mungil si Lesti dan gagasnya si Bilal, namun tak pernah terucap bahwa mereka pacaran ataupun mereka menjalin hubungan berupa tunangan. Ya, walau sekarang mereka tak secara nyata mengungkapkan bahwa hubungan di antara mereka teman belaka, namun kenyataan berbeda dan berbicara bahwa mereka sudah menjalin hubungan yang serius, yakni dalam rangka menghalalkan hubungan itu menjadi sepasang kekasih yang akhirnya mengikat janji menjadi suami istri. Kita doakan yang terbaik bagi mereka. Semoga juga ya, tak hanya di drama musikal mereka punya anak 11. Semoga saja memang pada kenyataannya, karena cinta kasih di antara mereka, Lesti dan Bilal akhirnya dikaruniai 11 anak sebagai cerita drama musikal. Ya, itu saja kira-kira tentang pengakuan sutradara yang merasa juga kaget atas hal tersebut. Terima kasih telah menonton. Selalu stay tune. Yuk, bye-bye.